Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi sama aku, Nuri. Oke teman-teman, kali ini aku ingin mewarnai bus sekolah. Siapa yang sekolah pakai mobil bus? Aku kalau sekolah naik sepeda teman-teman. Kalau kalian pakai apa teman-teman? Oke teman-teman, untuk kali ini untuk mewarnai bus sekolah, kita warnai yang cantik ya teman-teman. Sebelum itu jangan lupa teman-teman subscribe dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai saja mewarnainya teman-teman. Oke, untuk bis baiknya kita kasih warna apa ya teman-teman? Kita kasih warna yang cantik ya teman-teman. Kita kasih warna biru aja ya teman-teman. Nah, ini cantik. Bagus ya teman-teman. Kalian suka enggak? Kalau kalian enggak suka, nanti bisa download warna sendiri ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita kasih warna untuk atapnya. Kita kasih warna apa ya teman-teman? Yang bagusnya itu kita kasih warna orange aja ya teman-teman. Bagus teman-teman, terlihat lebih cantik. Di sekolah ini biasanya untuk mengantar kita bersama teman-teman ke sekolah. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan teman-teman. Kita akan mewarnai rodanya dulu ya teman-teman. Rodanya seperti biasa aja ya teman-teman. Kita kasih warna yang hitam aja ya teman-teman. Satu lagi ya teman-teman. Bagus, pintar kalian. Untuk tengahnya kita kasih apa ya teman-teman? Warnanya lebih baik kita kasih warna hijau aja teman-teman. Bagus teman-teman. Selanjutnya kita kasih apa ya teman-teman? Nah, ini untuk kacanya. Kacanya aja ya teman-teman, kaca depan. Biar kalau kena angin tidak masuk angin. Kita kasih warna apa ya teman-teman? Kita kasih warna abu-abu aja ya teman-teman. Nah, ini aja teman-teman. Keren ya teman-teman. Seperti bus Tayo. Terus untuk kaca yang belakang kita kasih warna apa juga ya teman-teman? Biar beda kita kasih warna kuning aja ya teman-teman. Oke, satu lagi ya teman-teman. Ya sama teman-teman. Wonderful. Bagus teman-teman. Nah, kita kasih juga untuk lampunya, lampu depan ya teman-teman, untuk menyinari saat malam hari. Kita kasih warna apa ya teman-teman? Lampunya kita kasih warna orange aja ya teman-teman. Nah, kita kasih yang satu. Oke, satu lagi ya teman-teman, biar beda. Cakep ya teman-teman. Untuk yang lainnya kita kasih juga warnanya ya teman-teman. Untuk lampu bagian atas, bagian atas kita kasih lampu warna apa ya teman-teman? Biar warna-warni kita kasih warna merah aja ya teman-teman. Untuk bagian kirinya. Oke teman-teman, untuk sebelahnya kita kasih warna yang beda, ungu aja teman-teman. Keren kan teman-teman. Nah, biar warna-warni ada dua lagi ya teman-teman.
teman-teman, kita kasih yang beda teman-teman. Kita kasih warna hijau. Beda ya, teman-teman. Hijau aja teman-teman. Bagus kan teman-teman. Lihat kelihatan warna-warni. Selanjutnya kita kasih warna yang lain. Kita kasih warna merah muda. Ini aja ya teman-teman. Bagus. Nah ini salah ya teman-teman. Untuk belakang lampunya kita kasih warna apa ya teman-teman? Krem aja ya teman-teman. Nah gini baru bagus. Kelihatan warna-warninya. Nah untuk bempernya kita kasih warna apa ya teman-teman? Bumper itu gunanya menjaga kita kalau nabrak dia tidak rusak teman-teman. Kita kasih warna apa ya bumpernya? Kita kasih warna merah klep aja ya teman-teman. Nah sebelah sini bagus teman-teman. Selanjutnya untuk lubang anginnya biar mobil tidak kepanasan, kita kasih warna apa ya teman-teman? Kita kasih warna yang beda aja ya teman-teman. Pakai ini aja teman-teman, warna warni. Kita kasih yang bagus. Kita kasih warna yang tulangnya aja ya teman-teman, biar keren. Oke teman-teman, keren kan? Nah selanjutnya kita kasih warna untuk jalannya biar bagus. Kita kasih warna pelangi ya teman-teman, karena seperti kita sedang terbang ya teman-teman, mau menuju ke angkasa. Oke teman-teman, kita kasih warna yang ini aja ya teman-teman. Nah kita kasih warna pastel. Oke teman-teman. Nah bagus kan teman-teman, pasti kalian suka. Oke teman-teman, kita masih ada dua lagi teman-teman. Lebih bagusnya kita kasih warna untuk rumputnya aja dulu teman-teman. Kita kasih warna hijau. Oke teman-teman, biar kelihatan segar teman-teman. Nah bagus kan teman-teman. Untuk terakhir ya teman-teman, kita sudah mau selesai. Kita kasih untuk belakangnya apa ya nih teman-teman, tembok apa-apa ya? Kita kasih yang beda aja ya teman-teman. Untuk bagian ini kita kasih warna pelangi aja ya teman-teman, warna pelangi aja backgroundnya biar bagus. Kita kasih warna yang mana ya teman-teman? Kasih warna ini aja ya teman-teman, hijau terang. Nah ini kita taruh ini aja ya teman-teman. Keren teman-teman, mobil kita seperti mobil yang baru, bagus banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah, selamat belajar.